Beautiful Malino kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Goa sejak tanggal 12 hingga 14 Juli 2024. Kegiatan tahun ini dalam rangka memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Goa, kali ini bertema flora dan fauna. Khususnya pada hari kedua, salah satu rangkaian event Beautiful Malino yaitu Fashion Carnaval. Pada event ini terdapat 67 kontingen, turut memeriahkan dengan menampilkan kostum yang memukau, serta berbagai jenis kostum unik dengan ciri khas masing-masing. Mulai dari kostum bertema tumbuhan, seperti berbagai jenis bunga asli maupun hasil buatan para peserta karnaval yang dirancang dan didesain sedemikian rupa. Bahkan ada yang menggunakan berbagai kostum bertema hewan, seperti domba, rusa, kuda, burung elang, kumbang, bahkan tema Peter Pan, serta binatang laut lainnya, seperti bintang laut, ubur-ubur hingga bertema Disney, dan baju adat Makassar, yaitu baju bodoh. Konsepnya ini Harmony of Malino dengan menggunakan ornamen yang bertema flora dan fauna. Oke, ini kalau dilihat ini kostumnya Bapak mungkin bisa dijelaskan dulu. Peter Pan ini. Oh. Ini konsep ini ya. model Peter Pan ini. Beliau okay. Ini adalah pimpinan atau raja di kelompok Peter Pan yang dikelilingi oleh para peri-peri yang sedang berhappy di Beautiful Malino ini. Konsepnya seperti itu. Oke, kalau penyiapan kostumnya nih Pak, berapa malam ini? Ya, penyiapan kostum ini jahit sendiri atau gimana? Nah, kami sudah izin. Kami sudah ada pengalaman beberapa tahun lalu, kayaknya kurang kompak, makanya tahun ini kita melaksanakannya dengan cara yang berbeda. Okay. Yaitu dengan mengambil mitra spendor agar nuansa keseragaman, kekompakan dan seiramanya dengan tema pada Beautiful Malino tahun ini itu ketemu begitu. Oke, makasih. Sama-sama. Boleh foto enggak? Event ini disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Goa, Dr. Adnan Purita Ihsan SH/MH, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Judan Arif Fahrullah, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andirian Piacudu Jajadi, Kastif 3 Kostrat TNI, Perwakilan Pangdam 14 Hasanuddin, Nurinur Hayati, Sahra Tapisa Suceng, Unhas TV.